utarakan kepada Menteri Pengangkutan berkaitan isu pintu masuk utama lapangan terbang taraf internasional contoh di KLIA, yang mana kedapatan pergantungan pekerja asing ini masih berterusan. Jawapan semalam tidak mengizinkan saya bergembira dengan jawapan itu kerana Timbalan Menteri tidak mensasarkan pada soalan saya. Jadi saya mohon penjelasan daripada jawapan daripada Timbalan Menteri, bilakah kita mampu untuk mengawal selia seluruh terminal utama pintu masuk laluan udara dimonopoli ataupun dikawal terus oleh pekerja tempatan dan memberikan kesan kepada pekerja tempatan untuk menyertai persekitaran lapangan terbang itu sendiri, sebab perkara ini telah lama berlalu, belasan tahun diisukan. Namun yang jelas masih lagi kontraktor menggunakan pekerja asing untuk menggajikan mereka menjaga terminal ataupun lapangan terbang utama kita. Saya mohon supaya Timbalan Menteri memberikan satu garis padu, memberi izin supaya pekerja asing ini tidak dibenarkan langsung bekerja di lapangan terbang pintu masuk utama negara ini. Mohon penjelasan. Terima kasih Dato' Speaker. Terima kasih di atas soalan tambahan tersebut. Kita perlu melihat bahawa kerja-kerja di pintu-pintu masuk terutamanya di kargo, ya, di section kargo, di lapangan-lapangan terbang, persekitaran kerja iaitu di tempat bawah, ya, di bawah bangunan tersebut adalah keadaannya memerlukan ketabahan dan juga agak juga mencabar, ya, sesuatu kerja tersebut. Dan oleh itu kita dapati bahawa pekerja tempatan memang tidak berminat untuk bekerja di tempat-tempat tersebut. Dan kedua, mungkin terdapat juga keadaan di mana masih ada di negara ini banyak lagi kontraktor-kontraktor atau mereka yang membuat kerja-kerja tertentu yang masih cenderung untuk mengambil pekerja-pekerja asing kerana mungkin lebih mudah untuk diurus berbanding dengan pekerja-pekerja tempatan. Dan ini adalah isu-isu yang sedang dilihat oleh Kementerian Sumber Manusia dan rakan-rakan daripada kementerian-kementerian lain. Dan mengenai bilakah laluan-laluan udara ini dapat memastikan lokasi-lokasi begini dapat memastikan ia diganti dengan pekerja-pekerja tempatan, yang berhormat Yang Dipertua, saya tidak dapat menjawab soalan itu kerana saya tidak mempunyai maklumat yang mencukupi dan ia juga di bawah bidang tugas kementerian lain. Walaupun bagaimana, isu ini adalah salah satu isu yang telah sampai ke Kementerian Sumber Manusia dan kita sedang berusaha untuk mengupas dan melihat isu-isu tersebut. Terima kasih. Yang berhormat Dr. Yang Ketua, boleh mohon satu soalan teman lagi tentang minta maaf, Pak. Ya, terima kasih.